Surat dari PUPR pemberitahuan ke khususnya yang Parung Sari yang tadi ya biar nanti masyarakat juga kan kalau ada pembuatan itu kan kuat kita juga ya kita nunggu surat aja dari PUPR surat pemberitahuan pengerjaan itu ada bocoran mungkin kapan minggu depan belum tahu tapi insya Allah sesegera sih segera ya PUPR yang kita desak gitu untuk pengerjaan ya mungkin dua titik tadi ya dua titik tadi pengerjaan yang di Parung Sari dengan yang di belakang Resinda itu ya. Oh berarti Cidawolong sama itu Kedung Kurang apa Kedung Kurang kemudian Kedung Kurang yang di belakang Resinda yang masuk desa Parung Sari dua-duanya kan Parung Sari. Kalau itu Parung Sari, Sukamamu, dan Purwadana itu deh. Sama Teluk Jawa Timur, Pak? Iya, dengan Teluk Jawa Timur. Jadi intinya untuk mulai pengertian kita nunggu surat. Dari Dinas PUPR. Biar nanti datang dengan, kan ini menyangkut tanah milik juga ya masyarakat. Kalau sudah ada surat, kalau kita disetujui ya kita action gitu. Kalau setelah ada surat, kita tidak langsung action, tapi kita musyawarah. Di dalam musyawarah dulu antara pemilik tanah, desa, yang difasilitasi oleh PUPR dan kecamatan. Ya.